Ada yang makan cuy, ada yang makan, punya aku ada yang makan cuy, ada yang makan cuy. Ayo keluarlah, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi kawan, kali ini mancing di bagan lagi ya, karena kemarin tuh mancing di bagan hasilnya mantap, lumayan. Mudah-mudahan hari ini juga lumayan. Dan sebelum itu kita beli udang dulu di tempat favorit udang kita nih. Oh iya, ini satu lagi kita mancing sama Pak Poy mancing. Ketahuan nih dia lagi puyeng berarti mancing. Ini ya tempat udang favorit saya. Kalau mau beli udang di sini aja nih. Lumayan nih. Sini harganya agak sedikit miring. Jadi kita di sini. Oke, kita lihat dulu. Nah, itu dia. Ini udangnya pas banget nih kayak kemarin udang kemarin ya. Gede-gede kelingking. Ini udang jadi, dan yang ini udang api, cuman juga pas. Tetap mancing di bagan mah. Oke ya, lanjut. Oke, kita sudah sampai di lokasi bagannya ya, penyeberangan untuk bagan. Di sini bagannya, nih, bagan Bang Jaka. Mana tulisannya ya? Oh, depan tuh. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah di perahu nih ya. Kita tinggal nunggu kapten tuh, baru datang kaptennya tuh ya. Jadi kita mau langsung berangkat ke bagan. Gaskeun. Sudah sampai kawan ya di bagannya nih. Dan kali ini saya makainya di bagan nada, bagan paling barat di sini ya. Nah, di sini agak sedikit paling ujung juga. Lumayan nih. Mudah-mudahan hari ini gacor ya. Saksikan terus pokoknya keseruan hari ini. Mudah-mudahan hari ini dapat kejutan yang wow. Oke. Okay. Oke, okay, kawan. Ini sudah jadi settingan pertama ya. Jadi biasa nih pakai leader panjang kita. Glosor pokoknya mah, dan pakai udangnya adalah udang peci. Dan seperti biasa udang peci pakainya di kepala. Melunjak kalau pakai di kaki ya. Masa peci pakai di kaki. Lanjut, kita pasang di sini aja. Ini lemaren. Belum ada sambaran, cuy. Arus mana ya arus? Oh, ke sana, cuy. Arah barat. Barat, bukanlah matahari, soalnya masih pagi berarti Tenggara, timur laut. Harus ke arah timur laut. Nah, gantung seperti ini. Nah, ini ya, sudah ada yang ngambar. Kita siapkan juara selanjutnya kawan. Oke kawan, kita mulai ya. Jadi tadi saya udah pasang 4 joran. Semuanya saya pakai glosor, satu yang pakai pelampung. Itu nanti kita mau pakai umpan ikan ya, kalau misalnya dapatnya. Jadi sementara kita mau nyari ikan dulu buat umpan ikan-ikan kecil. Ini kemarin kita coba ngotrek. Semoga ada sambaran di sini. Ada cuy, ada nih. Kenapa nih? Kena nih. Kena ini. Kenapa ini?
apa ini? Pas ini nih kan. Selar, mantap. Lumayan. Satu, kita keep dulu, oke? Okay? Kena. Ada yang kena lagi, cuy. Apa ini? Kembung. Muter deh mau. Dimakannya dua sekali, gus. Maruk sekali nih ikan. Satu juga dapat, enggak usah dua-dua. Kena cuy, ada cuy, ada ini. Apa, lumayan nih. Eish. Lumayan kan. Tembang dan selar. Mantap. Ada yang makan cuy. Ada yang makan cuy. Ayo, keluar. Woi, gede nih. Keluar cuy. Ayo siap, ulang ribet. Jangan masuk tembakan cuy. Oish, gede. Wih, keluar. Dah. Waduh, barkun gede banget. Dah, serokan dong. Barkun. Gila, baru ngejar lo cuy. Nah, gak ada lagi. Alhamdulillah. Gila, ada barcode di kolong. Yang dapet cowok. Kamu kemana? Di bawah kolong. Alhamdulillah cuy. Wow, udah dihajar tuh. Gila cuy, tadi ada yang ngejar ini. Barkun gede banget. Mantap. Jos lah. Gede banget. 5 jari. Mantap. Lanjut coba ngotrek lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada sambaran ya. Kena cuy. Iya, mantep banyak nih. Mantep nih, cuy. Bola. Aduh, kena. Makanya aku di sini segala lagi. Aduh. Ya, nyangkut situ. Esek. Ih, gede banget ikan apa nih? Lengket.
Mantap bener. Gile. Apa ini? Kembang. Satu lagi. Mantap. Deh. Kena. Kena cuy. Kena. Ada nih, ada. Ada. Ternyata ikan ini selar, guys. Lumayan lah. Oke lah, kita kumpulin aja lah. Ya. Kalau misalkan dapat banyak juga lumayan buat digoreng-goreng lah.